Viral seorang perempuan berhijab nyanyi dangdutan di tengah-tengah jemaah pria berkopiah. Sebelumnya beredar video Ustazah Nadia Hawashi yang disawer saat bertilawah atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kini muncul video seorang perempuan yang bernyanyi dangdutan di tengah-tengah jemaah pria berkopiah. Video beredar dan viral di media sosial dilihat dari postingan akun @gunawankoi pada Rabu 11 Januari 2023. Tampak seorang perempuan yang berhijab mengenakan gamis serba hitam. Tampak santai bernyanyi dangdutan koplo. Alunan lagu yang dinyanyikan perempuan ini seakan untuk menghibur para jamaah. Belum diketahui secara pasti lokasi acara tersebut. Diduga acara tersebut diadakan di sebuah padepokan. Video viral ini pun membuat banyak warganet penasaran acara apa yang sedang digelar tersebut. Namun ada juga sejumlah warganet yang langsung menuai kritikan. Ada warganet yang berkomentar dan bertanya konsep apa yang diterapkan panitia acara tersebut. Ada juga warganet yang terang-terangan berkomentar ingin protes, namun senang dengan musik dangdutan koplo. Dari pantauan komentar warganet, belum ada informasi didapat soal lokasi dan acara yang digelar tersebut.